Review setelah pertandingan di ajang Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023. Pertama, selamat kepada Rino Bahtari sudah bisa maju ke pertandingan. Dia tambah semangat besoknya. Bisa cerita gimana nih perasaannya bisa maju ke babak 8 besar di turnamen Super Seribu. Silakan tadi. Alhamdulillah, bersyukur banget bisa selesai pertandingan dari cedera. Juga alhamdulillah bisa revans dari pertemuan terakhir kalah sedikit, bisa udah setengah pasti juga. Overall senang. Sendiri? Iya gitu deh. Sudah senang. Iya. Terima kasih. Senang. Sudah. Baik, kita buka aja. Rekan-rekan silakan yang bertanya. Oke, dan Tuhan silakan bantu mic-nya. Selamat siang buat Rino Salantari, sebelumnya selamat sekali lagi. Pertama soal tampil sebagai harapan terakhir di Liga Campur Indonesia, apakah menjadi beban atau malah menjadi motivasi di penampilan kalian pada hari ini? Kemudian yang kedua juga tadi Rino, ayah anda tadi datang mendukung sama ibu ya, apakah itu jadi motivasi tambahan sendiri untuk Rino untuk tampil baik dan terlihat sangat tenang ketika sekali mulai kurang gerget jadi semangat melihat ayah, karena sekali Rino juga mulai ke ayah. Itu aja ya. Yang pertama tadi apa mas? Jadi beban ya, tampil sebagai harapan terakhir di Liga. Ya yang pastinya beban sih nggak ada, yang lebihnya kalau lebih motivasi kita harus bisa angkat gara-gara campuran lagi. Kita semua, bukan saya, kita semua harus bisa angkat gara-gara campuran lagi. Yang pastinya kita harus bisa berdaya gara-gara campuran. Kalau untuk ayah dan ibu, papa mama saya, ya itu juga motivasi saya terbesar. Gak kan kapan lagi bisa ditonton orang tua lagi bertanding. Dan itu jadi bagian motivasi terbesar dan bikin tenang hati. Oke, lanjut. Saya Nike dari Energy Portal. Tadi nyambung pertanyaan yang sebelumnya. Tadi dari kursi media kelihatan ayahnya Rinov kasih instruksi gitu ya, kayak ganti bola terus Rinov ikutin gitu instruksinya. Apa emang seringnya gitu atau gimana, mungkin bisa diceritain gitu. Terus apa menurut kalian kunci kemenangan di hari ini? Makasih. Ya mungkin kita kan di lapangan kan kita kan nggak mikir apa-apa ya, kita di lapangan kan hanya mikir kita fokus gimana kita bisa memenangkan pertandingan itu. Jadi mungkin bapak saya ngasih instruksi atau ngasih apa ya, ya usulan ya gestur tubuh untuk memperlambat tempo karena kita lagi panik atau kita lagi buang-buang poin. Yang jelas kunci kemenangannya rahasia. Maksudnya Bu? Kunci kemenangan dapat poin 2-1-2. Kunci kemenangannya rahasia antara aku dan Rekon. Oke, ada lagi silakan. Enggak, kunci kemenangannya yang pasti percaya sama partner, percaya yakin dan fokus sama pola permainan kita sih, mau dari poin sama, ketinggalan ataupun lagi lebih besar. Oke, silakan. Selamat, kita tertarik yang resmi dari situ. Jadi kita berani pertandingan sengit ya, apalagi banyak power play dari Rino sendiri dan pada sendiri, dan apalagi di set kedua pada saat poin terakhir tadi Rino terlihat request untuk medical assistance ya, itu kenapa dan juga tanggapannya dengan poin terakhir yang susah banget direbut tadi berapa kali. Terima kasih. Ya, mungkin kalau di poin terakhir tadi agak memperlambat tempo permainan, itu sering terjadi pada kita, itu masalah juga di kita. Teman kita lebih ke improve lagi gimana caranya untuk belajar dari kesalahan dari kemarin. Kalau buat dari sekitar anda ya, ini mungkin udah pertandingan yang kesekian kalinya berturut-turut, yang namanya otot bekerja terus itu kan pastikan ada masanya. Cuman balik lagi kita gimana bisa
jaga diri, recovery badan, itu sih. Oke, cukup? Benar lagi? Oke, terakhir, besok lawan, aku mau dari Ayu Times, besok lawan Yuta Lisa, kalau head-to-headnya kan belum pernah tembus nih. Buat besok, mungkin bukan strategi buat memenangkan, tapi cara kalian mengontrol mindsetnya biar enggak apa ya, terbawa tekanan bahwa belum pernah menang lewat Yuta Arisa itu seperti apa gitu. Mas. Iya, jadi kita belum pernah menang, sekarang main di rumah sendiri, kita berharap bisa masih yang terbaik dan bisa revans menang. Sudah? Cukup? Baik, kita akhiri interview di siang ini. Terima kasih buat Rino Primaldi dan kita hanya sementari. Semoga besok bisa bermain lebih baik lagi dan masih ke bawah semifinal. Kita doakan semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media sudah hadir di acara. Kita berikan tepuk tangan buat Rino dan kita. Terima kasih.